Sebagai pemain muda yang didatangkan Barcelona pada jendela transfer musim panas lalu, Sergio Des memang datang dengan harapan tinggi dari pendukung Barcelona. Bagaimana tidak, El Barça sangat membutuhkan bek sayap kanan yang mumpuni setelah kepergian Semedo. Meski begitu, berharap terlalu besar pada pemain 20 tahun jelas bukan hal yang bijak, meski dirinya memiliki skill, kecepatan, dan potensi yang membuatnya disamakan dengan Dani Alves. Di sisi lain, Des masih sangat muda dan membutuhkan waktu untuk berproses. Tapi lihatlah kini, Sergio Des menunjukkan sebuah perkembangan yang besar. The new wingback, Sergio Des. Pemain kelahiran Almer 3 November tahun 2000 ini, Sergio Des, sepertinya mulai menemukan sentuhan-sentuhan terbaiknya di tim Barcelona. Ya, sejak didatangkan El Barça pada 1 Oktober lalu, saya dibeli dari Ajax Amsterdam dengan nilai mencapai 21 juta euro, Des kini mulai menjelma sebagai bek sayap yang diandalkan Ronald Koeman. Kecepatannya, semangatnya, dan skill yang ditunjang dengan kombinasi yang memukul bersama pemain lain membuat Des semakin bersinar di lapangan. Ya, sebagai pemain yang masih sangat muda, Des memang masih membutuhkan banyak jam terbang, dan itulah yang coba diberikan Ronald Koeman padanya. Sebagai pelatih yang tahu bagaimana cara memaksimalkan kemampuan para pemainnya, Koeman memang tak langsung memberikan kepercayaan penuh pada Des sejak sang pemain tiba. Ia beberapa kali dimainkan, beberapa kali dicadangkan, dan rotasi dilakukan untuk memberikan kesempatan istirahat pada pemain. Tapi lihatlah saat ini, performa Des meningkat secara drastis. Dalam dua laga terakhir yang dimainkan Barcelona, kita bisa melihat sosok wingback yang bisa menyerang dengan cepat. Tapi di sisi lain, Des juga berhasil mengcover lini pertahanan dengan sangat mengagumkan. Хватит сил и возможностей, но вот Кони полез в обыгрыш и, ну, это если про чемпионат говорить. Я и Икер де Франциско Грикальба. Опасный момент может возникнуть. Прострел. Ну, можно было сыграть там с Антуаном Гризманом, да, на острие. Можно было немножко уже позволить себе играть. Барселона забьет. Дест. 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 Ahí está Pedri, Braithwaite. Дест. Гол de Sarginio. Ya, bersama Barcelona sendiri hingga kini Des sudah dimainkan selama 9 pertandingan, di mana ia 5 kali bermain secara penuh, 3 kali sebagai pemain pengganti dan 1 kali digantikan, di mana dalam 9 laga tersebut Des telah berhasil membuat 1 gol untuk El Barça. Ya, dengan apa yang ditunjukkan Des hingga saat ini sendiri, Des paling tidak telah membuktikan bahwa ia bisa dipercaya Ronald Koeman. Sebelumnya, Koeman merupakan pelatih yang secara langsung meminta Des untuk didatangkan dan mengungkapkan jika seorang pemain akan sangat berguna untuk tim. Di lain pihak, wingback senior Barcelona Jordi Alba juga melihat bahwa apa yang dilakukan Des hingga saat ini menunjukkan bahwa Des adalah masa depan Barcelona. Des datang dengan keinginan yang besar. Dengan cedera Sergio Roberto yang tidak menguntungkan, dia pasti akan memiliki lebih banyak peluang. Saya pikir ia memiliki level yang tinggi. Ia memiliki masa depan yang sangat bagus dan sangat cocok dengan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh fullback di Barca. Ujar bek kiri Barcelona Jordi Alba dikutip dari Gol.com. Jadi itulah perkembangan Sergio Des yang meyakinkan di Barcelona.